Okey, assalamualaikum. Saya sekarang live daripada Sungai Meru. Ini nak tunjuklah keadaan yang berlaku. Di sini sebenarnya lubuk ikan. Banyak ikan kat sini. Tapi ada satu kilang. Nampak ikan? Mati ikan. Mati beribu ikan. Mati. Bukan sikit-sikit. Tolong-tolong. Siapa yang boleh tag dengan kementerian. Tolonglah. Tolong tag tu. Ikan saja tu. Ni nanti kejap lagi timbul lah ni lagi. Bukan sikit ni. Benda ni dah berlaku dah 20 tahun dah. Saya tak tahulah apa rasuah yang diorang bagi dekat kementerian. Sampai sekarang tak pernah ada tindakan. Nampak tu air berbuih-buih. Air toksik. Air racun. Bukan sikit lah. Tolonglah sangat-sangat. Merayulah pada kementerian apa? Kementerian apa Mazlan? Apa yang yang sumber-sumber yang ni? Ha, ni dah lama sangat dah. Ni cuba lah tengoklah ni ikan. Ni ikan talapia ni. Macam-macam ikan dalam ni ada. Semua akan mati. Ha, ni warna putih. Kadang-kadang warna hijau. Kadang-kadang warna biru. Kadang-kadang macam-macam warna dia keluar. Nampak? Tahulah benda ni. Dah 20 tahun dah. Kejap lagi saya nak pergi dekat kilang tu. Saya nak tunjuk. Ni ha. Habis. Oh, timbul ikan tu. Kejap lagi timbul ikan tu. Jahat betul lah. Mati. InsyaAllah. Tolong-tolonglah siapa-siapa yang boleh komen, yang boleh tag dekat kementerian apa? Hal ehwal apa? Kementerian apa? Alam sekitar, insyaAllah. Ini dia akan berlaku seperti Sungai Kim Kim. Ha, dia boleh jadi macam tu. Nampak berbuih-buih. Ni racun ni. Toksik. Ikan timbul beribu ikan. Allahu Rabbi. Minta tolong sangat-sangatlah. Ha, minta tolong dengan Kementerian Sumber apa? Kementerian Alam Sekitar. Minta ambil tindakan yang tegaslah. Benda ni dah berlaku dah terlalu lama sangat dah. Habis kehidupan. Nampak bukan senang. Allah nak bagi jadi ikan ni bukan senang. Ha, nak bagi jadi air, nak bagi jadi sungai ni bukan senang. Nak bagi jadi pokok-pokok ni bukan satu benda yang mudah Allah nak jadikan. Tapi dirosakkan oleh tangan-tangan manusia. Jahatnya. Jahat. Okey, saya nak pergi tunjuk kilang ni pula sekejap lagi. Minta tolong sangat-sangatlah. Tolong share lah benda ni. Pakat-pakat share. Share. Ini dah melampau-lampau dah ni. Tiap-tiap bulan macam ni. Beribu ikan akan mati kat sungai-sungai ni. Tak faham betul lah. Kenapa tak pernah ada tindakan. Sebab. Tolonglah. Sungai Meru ni kilang Mapa ni. Kilang Bak Sarung Tangan. Ni mula-mula warna putih. Kejap lagi malam warna hijau pula keluar. Kadang-kadang warna biru. Macam-macam warna lah keluar. Tu, timbul tu ikan tu. Hanyut macam tu saja mati. Allahu Rabbi. Tak tahulah nak buat macam mana lagi dah. Geram sangat-sangat. Ha, kejap lagi saya nak pergi ambil ke kilang Mapa tu. Ha. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum.